Apalagi dengan channel Detik Genici, video kali ini saya mau masak tupai. Mau tahu caranya? Nonton video saya sampai habis, oke? Nah, ini tupainya ada 3 ekor. Udah saya potong-potong tadi. Ini bumbunya. Ada jahe sekitar seon lebih. Serai 6 batang. Lengkuas 50 gram. Bawang putih 6 siung. Garam 1 sendok makan, gula 1 sendok makan, MSG setengah sendok makan, dan minyaknya ya, untuk kita nanti tumis-tumis dulu, dan air jangan lupa. Kita masukin tupainya dulu ya guys, jangan masukin minyaknya ya. Ini kita masak sampai nanti airnya keluar, nanti dia bisa keluar ya. Kita masak sampai airnya ini udah kering kayak gini. Tinggal kita masukkan ke piring dulu ya guys. Nah, setelah itu kita langsung taruh minyaknya secukupnya saja ya guys. Masukin jahenya dulu. Kalau masak tupai itu dia nggak langsung masukin kayak kita biasa masak masakan yang lain gitu guys. Dia itu apa langsung di kayak tadi awal-awalnya langsung dimasukin itu dikeluarin airnya, jadi nanti pas kita masak air yang keluar dari tupai itu nggak tercampur dengan air yang kita masukin. Nah, setelah itu kita masukin semuanya. Tupainya tadi dimasak dulu supaya nanti tidak mengeluarkan baunya, biar dia cepat empuk juga guys. Kalau bumbunya udah layu kayak gini, kita masukin daging tupainya guys. Langsung masukkan airnya. Seterusnya kita masukin MSG, garamnya. Kita tutup. Ini udah empuk ya guys, sekitar 15 menit. Kita langsung masukin gulanya.
Kalau tadi kita belum masukin supaya ininya bisa cepat empuk tupainya. Setelah itu kita langsung angkat. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan video dari saya. Dadah!